Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kembali lagi bersama saya dengan Iqmal dari dealer resmi mobil baru Suzuki cabang Ciputat. Sekarang saya lagi ada di gudangnya mobil Suzuki Citra Sribuana nih. Stoknya segini banyak ya. Jadi pada hari ini saya ditemenin nama kawan saya dari divisi marketing mobil baru Suzuki-nya. Benar sekali. Oke, teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Didit Sales Suzuki Ciputat ya, teman-teman. Kita kali ini bakalan kasih tahu kisi-kisi ataupun informasi untuk teman-teman yang mau membeli mobil Suzuki, khususnya mobil XL7. Tepatnya teman-teman wajib harus ketemu langsung ataupun via sales Suzuki-nya. Ya, jadi maksudnya nggak usah pakai nitip-nitip. Jadi iya, kalau teman-teman, bapak ibu semuanya lagi ada kebutuhan mau beli mobil baru Suzuki, langsung aja nih hubungin kita nih. Betul. Yang emang bener-bener marketing mobil baru Suzuki-nya, ya kan bisa dipastikan harganya valid. Betul. Satu, ya enggak. Diskonnya udah pasti dikasih semua, nggak ditahan-tahan. Betul. Ya kan? Begitu kan? Betul. Karena kalau bapak ibu atau teman-teman semuanya beli mobilnya pakai cara nitip-nitip atau pakai teman atau referensi, pasti ada gunting-guntingannya tuh, udah pasti. Betul tuh sekali. Jadi biar langsung kita aja yang beresin, gitu ya nggak? Betul. Jadi, ya. Siap, teman-teman. Jadi pada hari ini kita mau ngebawain seputar video dari mobil Suzuki XL7, mulai dari Zeta, Beta, sampai dengan Alpha. Alpha. Ya, seperti apa video, promo, dan fitur-fiturnya, kita simak terus videonya sampai habis. Yuk! Nah, di belakang saya udah ada mobil XL7 tipe Zeta, ya kan? Nih mobilnya. Jadi mobil pertama yang akan kita bedah pertama tipe Zeta. Silakan Bang Didit, harga. Oke, untuk harga OTR-nya mulai dari 260 jutaan. 260 juta dapat mobil keren yang kayak begini. Betul. Oke. Untuk diskonnya, diskon mulai dari 30 jutaan. Nego sampai hancur sehancurnya. Ya kan, diskon 30 juta, nego hancur, ya nggak? Oke. Okay. Metode pembeliannya, pembayarannya bagaimana? Bisa cash bertahap, cash keras, sama kredit. Kredit semua leasing bisa ya? Semua leasing bisa ya? Bisa. Kalau misalkan ada yang nego-nego DP, nego-nego angsuran, bisa pokoknya teman-teman langsung bisa hubungi kita aja. Tuh, hubungin kita ya, pokoknya dari divisi marketing Suzuki Citra Sribuana Ciputat. Kita kasih yang terbaik, ya ga? Pastinya. Aksesoris gimana aksesorisnya? Teman-teman mau apa tinggal hubungi saya aja. Iya sih, ya kan, luar biasa banget ya. Pokoknya dikomunikasikan aja, itu sih sebenarnya kuncinya. Betul sekali. Jadi jangan malu-malu untuk bertanya, ya kan, langsung tanya, jebret, saya punya duit segini, saya minta diskon segini, saya minta aksesoris segini, bisa nggak? Kalau emang setelah kita hitung angkanya masuk, gas ya Bang. Gas. Ya. Oke, siap, langsung teman-teman kita lihat fiturnya. Yuk. Yuk. Oke teman-teman, ini tampak depan dari Suzuki XL7 tipe Zeta. Lampunya keren, grill-grillannya udah ada kurung-kurumannya, sudah ada fog lampnya, dan ada tambahan aksen warna silver di bumper depannya. Ganteng dong, udah pasti. Tampak samping dari atas sudah ada roof railnya, fungsional untuk tambahan buat angkut-angkut barang. Door handle-nya satu warna, keren. Spionnya udah ada lampu sennya, sudah electric mirror, ada lambang PPT-nya, sudah ada over fender-nya, side body molding, dan tambahan aksen warna silver pada body kit sebelah kiri. Sudah pasti. Velg ring 16, dua warna. Udah dipastikan mobil ini ganteng, NKC badai pokoknya. Tampak belakang juga nggak kalah kece, seksi banget ini mobil. Sudah ada rear upper stop lamp, kaca belakangnya lega, luas, menambah kenyamanan dalam berkendara. Sudah ada kurum-kurumannya, keren. Lampu stopnya kompak, lambang XL7-nya. Sudah ada rear reflector, sudah ada sensor parkir, dan ada tambahan aksen silver pada body kit di bumper belakangnya. Keren ya, udah pastilah ini mah mobil. Yuk beli yuk sekarang yuk. Pada door trim, panelnya lengkap, masih pakai kunci ya. Sudah ada pengaturan tombol audio di setirnya, sudah ada bluetoothnya, keren. Speedometernya ganteng, audionya touchscreen, AC-nya digital auto climate, dan ada konektor charger. Matic-nya zip line satu garis, dan sudah ada overdrive-nya, tombol overdrive buat nyalip-nyalip. Oke, ganteng ini mobil.
Baris keduanya lega, nyaman, busanya tebel, empuk. AC double blower, dingin pokoknya ini mobil. Baris ketiganya luas, lega, fungsional, bisa muat penumpang banyak, bisa muat barang banyak. Kalau direbahin posisi kayak gini. Posisi dongkrak ada di sini, ban serepnya ada di kolong. Bisa kita lihat tampak dari dalam ke depan, sangat nyaman. Yuk beli sekarang yuk. Oke teman-teman, sekarang di unit yang kedua, tipe Beta. Ya, oke, okay, oke. Okay. Teman-teman ya, pertama Beta itu sudah pakai teknologi hybrid. Ya, betul. Kalau yang Jetta tadi belum, tapi kalau yang Beta ini udah pakai teknologi hybrid. Betul. Bang Didit, siap. Untuk harga OTR-nya mulai dari 280 jutaan. 280 juta dapat mobil yang kayak begini, luar biasa. Lanjut. Untuk diskon 33 juta, nego sampai hancur ya, teman-teman. Diskon 33 juta, nego hancur. Ya nggak, metode pembayaran bisa cash bertahap, bisa cash keras, bisa kredit ataupun COP ya teman-teman. COP tuker tambah bisa, tuker tambah bisa ya, bisa. Cash bertahap juga bisa ya, bisa. Jadi teman-teman just info, cash bertahap itu jadi pembayaran 50% di depan, 50% lagi itu nanti 1 tahun kemudian. Betul ya, sekali. Trade-in untuk semua merek ya. Betul. Jadi kalau bapak ibu teman-teman di sana semuanya rencana mau beli mobil XL7, mau ganti mobil lamanya, mau mereknya apa aja, kasih tahu ke kita ya, kan kita bantu trade-innya untuk kedapetin mobil XL7 Beta yang keren kayak begini teman-teman. Ya enggak? Ya, betul sekali. Diskon 33 juta nego hancur ya. Nego hancur. Oke, enggak usah banyak cakap, langsung kita lihat fitur-fiturnya yang ada di mobil ini. Yuk, kita lihat yuk. Nah, kalau ini tipe Beta. Ganteng. Lampunya besar, terang, tidak menyilaukan. Grillnya dominan warna hitam, sporty, kece badai. Fog lamp menambah penerangan. Tambahan aksen silver pada tambahan bodi kit depan. Keren banget ini mobil, teman-teman. Yuk, beli yuk. Tampak atas, tipe Beta sudah ada roof rail-nya, fungsional untuk teman-teman bapak ibu ketika pergi-pergi jauh untuk tambahan bawa barang. Sudah chrome door handle dan ada smart key-nya. Spion sudah retract foldable mirror dan sudah ada lampu sennya. Sudah VVT, variable fault timing. Over fender-nya, velgnya satu warna ring 16, sudah ada side body molding dan tambahan aksen silver pada body kit samping. Mantap. Tampak belakang bisa kita lihat dari atas, sudah ada lampu stopnya, sudah ada rear defogger dan kacanya luas, nyaman, sudah ada wipernya, sudah ada kurung-kurungannya, lampu stopnya kompak banget, sudah ada emblem hybrid karena mobil ini sudah hybrid, sudah ada kamera parkir, mantap, ditambah sensor parkir 2 titik. Bumpernya sudah ada tambahan body kit dengan aksen warna silver. Rear defogger. Bisa dipastikan mobil ini kece banget kalau dilihat dari belakang. Udah pasti. Yuk beli yuk sekarang yuk. Sedikit berbeda dengan yang tipe Zeta. Dia sudah lengkap dan ada tombol retract foldable mirror-nya. Di sini tombol starternya sudah pakai tombol ya. Tuh, auto start stop. Suara sensor parkir, ESP, sama pengaturan lampu. Setirnya sudah ada cruise control, pengaturan tombol audio, Bluetooth, speedometernya, audionya touchscreen, AC digital auto climate, konektor charger, Matic shift line, dan ada tombol overdrive-nya. Tipe Beta sudah ada sandaran tangan ya teman-teman. Dan jok depannya sudah bisa disetel naik turun. Baris kedua nggak jauh beda kayak yang tipe Zeta, sudah double blower. Lega ya teman-teman, yang bisa kita lihat ya. Tampilan dari belakang nggak jauh beda kayak yang tipe Zeta. Dongkrak, baris ketiga bisa direbahin, kalau direbahin bisa rata kayak begini ya teman-teman ya. Bisa kita lihat, nyaman banget ini mobil. Ya kita beli aja yuk sekarang yuk.
mumpung lagi promo gila-gilaan, diskon hancur-hancuran katanya tuh. Nah, yang terakhir ada di XL7 tipe Alfa. Fisiknya kayak apa? Nih, fisiknya. Ya enggak? Jadi mobil ini udah pakai teknologi hybrid juga dan tipe XL7 paling tinggi di kelasnya. Otomatis skala gengsi teman-teman Bapak Ibu bakalan lebih naik nih kalau pakai mobil ini. Ya enggak, Bang? Betul sekali, betul. Oke, siap. Sikat, Bang Dede. Untuk harga OTM-nya mulai dari 290 jutaan, teman-teman. 290 juta dapat mobil yang keren kayak begini ya kan. Terus apalagi? Diskon 30 juta nego sampai hancur. Diskon 30 juta nego sampai hancur. Ayo, makanya kuncinya tuh di sini tuh yang penting komunikasi, jangan malu-malu. Sekali lagi saya reminder, ketika Bapak Ibu atau teman-teman ada kebutuhan mau beli mobil baru Suzuki-nya, jangan pakai nitip-nitip ke saudara, tetangga atau teman segala macam, langsung ke kita nih market. Betul sekali. Ya kan, bisa dijamin harganya itu valid, real, dan semuanya itu kita dorong semua buat Bapak Ibu sehingga bisa menghasilkan transaksi yang bisa berkelanjutan. Iya enggak sih? Betul. Oke. Metode pembayaran sama? Sama. Sama ya. Bisa cash bertahap, kredit semua leasing, COP, gitu ya. COP, fleet untuk perusahaan, ya kan, rencana pengambilan unit lebih dari 1 unit, 2 unit, 10, 5, segala macam. Bisa. Bisa. Bisa ya? Bisa. Oke. Nggak usah banyak cakap, langsung aja kita lihat fitur-fitur dari mobil XL7 tipe Alfa ini. Yuk. Udah, yuk. Oke, teman-teman, di depan kita ada XL7 tipe Alfa. Jagoannya Suzuki nih, mantep nih. Bisa kita lihat ya. Tuh. Lampunya besar, terang, tidak menyilaukan, ada DRL-nya, grillnya dominan warna hitam sporty ya, bumper bawahnya udah ada tambahan body kit warna silver, fog lamp lengkap banget ini teman-teman mobil. Tampak samping bisa kita lihat, atasnya sudah ada roof rail-nya, sudah dilengkapi dengan talang air original bawaan, spionnya retractable double mirror, dan dia dua warna ya, up mobilnya, dua warna paling atas sama spionnya. Emblem PVT, variable part timing, over fender, ring 16, velgnya satu warna-warna hitam, keren, kece. Sudah ada side body molding dan body kit samping warna silver. Door handle-nya krum-kruman, warna silver, warna krum, krum-kruman, ya. Sudah ada smart key-nya, keren. Tampak belakang juga bisa kita lihat. Sudah dilengkapi dengan spoiler bawaan, lampu stok di atas, rear defogger, kaca belakangnya luas, pemandangan jadi lebih indah tanpa harus berganggu. Sudah ada krum-krumannya, garnish krum. Oke. XL7 ada emblemnya tipe Alfa. Di sini hybrid. Karena memang sudah hybrid. Stop lampnya kompak, LED terang tapi tidak berfungsi lock. Rear defogger sudah ada sensor parkir dan tambahan body kit warna silver. Dan yang unik di sini adalah kamera untuk mundur dan kamera buat rekam depan dan belakang juga ada. Mantap. XL7 Alfa nggak jauh beda seperti tipe Beta. Sudah lengkap. Panelnya lengkap, tombol starter, engine auto start stop, suara sensor parkir, ESP, sama tombol pengaturan lampu depan. Di setirnya sudah di-shape. Modelnya, cruise control, pengaturan tombol audio, bluetooth, pairing ya kan, buat musik telepon, audionya touchscreen, AC-nya digital auto climate, sudah ada konektor charger, dan metiknya zip line, satu garis sudah ada tombol open drive-nya. Sudah ada sandaran tangan juga, joknya bisa disetel naik turun. Dan yang paling unik teman-teman, nih, e-mirror bisa buat ngerekam ke depan dan juga ke belakang, rekam perjalanan. Tampilan e-mirrornya ya, baris keduanya lega banget teman-teman, bisa kita lihat. Sudah ada sandaran tangannya juga ya, keren ini mobil. AC double blower di kolom sebelah sini tuh, ada alat pemadam api ringannya, bisa dipastikan lebih aman. Oke, yuk beli yuk, sekarang yuk. Keren banget ini mobil, lengkap ini. Ini tampak belakang nih, sama kayak Zeta, Beta, dan juga tipe Alfa yang sekarang. Tuh. Mantap, lega banget teman-teman. Lega,
ya teman-teman, tadi udah kita lihat XL7 tipe Zeta dan juga tipe apa ya kan. Jadi berikut harga OTR dan subsidi diskonnya, metode pembayarannya ya, betul sekali. Udah gitu sama aksesorisnya, pokoknya kalau teman-teman lagi ada kebutuhan, saran saya langsung hubungin marketing Suzuki yang bersangkutan. Betul sekali, promo-promonya dan programnya itu nyampe 100% ke bapak ibu dan teman-teman sekalian yang ada di sana semua. Jadi ya, gak ada no drama ya, gak ada drama, gak ada drama, make it real, no drama, jadikan ini nyata, gak usah pakai drama-drama. Iya enggak bang, betul sekali. Oke, gimana, ada yang mau disampaikan lagi? Yang terakhir dari kita ya teman-teman, ketika teman-teman pembelian di bulan ini, paling telat pengiriman di tanggal 5 teman-teman, free bensin full tank ya. Betul. Dari kita. Jadi udah dapetin promo diskonnya gila-gilaan, dapat aksesoris, ya kan, dikasih kemudahan-kemudahan ketika mau pembelian cash atau kredit. Betul. Ya kan, ditambahin juga bensin full tank. Ya nggak kurang apa, jadi itu mobil sampai rumah udah tinggal gas dong gitu, tinggal gas dong. Udah pasti, ya kan? Makanya teman-teman belinya XL7, Suzuki XL7 di Citra Asri Buana cabang Ciputat. Betul ya, sekali. Oke, ada tambahan? Sudah. Oke, kalau begitu akhir kata dari kita berdua, apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Terus bantu support kita agar terus menampilkan video-video terbaik lainnya seputar dunia mobil baru Suzuki. Betul ya, sekali. Akhir kata dari kita berdua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, pesan sekarang. Pesan sekarang.